Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok diam aja? Yang menjawab salam insyaallah masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. 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 Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang saya hormati Ketua RT 03 RW 8, yang saya hormati tokoh masyarakat, imam masjid, tamir masjid, dan juga masyarakat khususnya warga RT 03 RW 8 dan umumnya yaitu warga RW 08. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahim dalam rangka resepsi di warga RT 03 RW 8 yang telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yaitu menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di tahun 2024. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kita lebih bersemangat lagi untuk mengisi yaitu kemerdekaan yang ke-79 tahun ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kami atas nama lingkungan khususnya di RW 08 kami mengucapkan banyak terima kasih kepada warga RT 03 RW 08 yang telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka memeriahkan dan juga memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu perlu dilestarikan juga perlu yaitu dipertahankan dengan kegiatan ini demi yaitu kita punya sifat nasionalisme dan patriotisme khususnya di RT 03 RW 8 ini. Kami atas nama di lingkungan juga akan memberitahukan khususnya yaitu kegiatan tingkat desa itu masih ada. Tingkat desa insya Allah besok sore yaitu bola voli putri. Bapak Ibu belum tahu ada masih kegiatan di tingkat desa yaitu pertandingan bola voli putri yang tempatnya di lapangan Jatidiri di RW 06. Juga tingkat dusun juga masih. Tingkat dusun itu insya Allah tingkat dusun tinggal satu kegiatan lagi yaitu jalan sehat door fresh yang disponsori oleh Cahaya Baru dan Logam Jaya dan juga lingkungan khususnya di dusun Genteng Kulon. Insya Allah nanti paling akhir tanggal 1 September 2024 karena tingkat desa juga masih ada, juga jalan sehat tanggal 31 Agustus dan malamnya juga resepsi di tingkat desa. Jadi di tingkat desa masih ada kegiatan besok sore bola voli putri antar dusun, juga bola voli putra antar dusun, ditambah juga jalan sehat nanti tanggal 31 malamnya yaitu resepsi di tingkat desa. Kalau dusun itu tanggal satunya yaitu jalan sehat, malam resepsinya malam tanggal 1 ke tanggal 2 September paling akhir. Jadi insya Allah masih banyak hiburan. Nah untuk itu Bapak Ibu ini perlu ketahui dan juga kami atas nama lingkungan banyak terima kasih karena juga acara ini walaupun spontan hanya malam tadi kami dengar pengen mengadakan acara ini langsung latihan hanya beberapa menit saja dan alhamdulillah tadi sudah bisa menampilkan dan besok di acara resepsi baik itu di desa atau di dusun bisa untuk nanti ditampilkan yang tadi grup untuk nyanyi yaitu Mas Jang ya
yang viral sekarang itu. Ya bisa nanti didaftarkan untuk di tingkat desa atau di tingkat dusun, harapannya biar menarik. Nah juga bangga nanti setelah ini, karena ini acara dari masyarakat, dari warga 03 RW 8 juga oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Silakan yang punya bakat, minat untuk bisa menampilkan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan juga kami juga tersinggungkan terakhir, terima kasih kepada panitia khususnya di lingkungan RT 03 RW 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.